Bertemu kembali di YouTube Jore FM, teman-teman. Pagi ini kita kembali menyapa ikan-ikan kita, teman-teman ya. Di sini dengan sistem sirkulasi, ikan nila dengan sistem sirkulasi yang masih bertahan sampai 2 bulan 20 hari ini. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, terima kasih selalu setia menonton video YouTube kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel kita, silakan teman-teman like dan subscribe dulu, teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang kita bagikan ke teman-teman semua. Baiklah teman-teman, di sini saya membahas sedikit tentang ikan saya, yaitu teman-teman tentang bagaimana ikan-ikan yang saya pelihara ini kenapa bisa hidup gitu ya, kenapa bisa hidup dan nggak banyak kendala. Yang pertama teman-teman, sistem sirkulasi ini biasanya airnya itu terus disirkulasikan sehingga amonia pada kolam itu tidak tinggi, sehingga ikan selalu sehat dan selalu mendapatkan air yang bersih, dan kondisi kolam juga sangat minim bakteri karena ataupun minim virus karena sedikit amonia di dalam kolam gitu ya, sedikit kotoran ataupun air selalu bersih. Yang kedua, kenapa ikan ini bisa hidupnya bagus gitu? Karena pemberian oksigen, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, di kolam kita ini, teman-teman lihat ya, ikan juga sehat dan aktif ya. Oksigen cukup, dan juga di sini ya, pada kolam yang 30 ekor satu tandon ini juga bagus, cepat besar ya. Dan di sini juga bagus juga. Dan ini teman-teman ya, teman-teman lihat dari aerasi air ini menghasilkan oksigen yang sangat banyak. Kalau menurut saya, kalau kita membuat venturi udah lebih bagus lagi gitu ya. Dan ini bisa kita besarkan atau kecilkan gitu ya teman-teman ya. Ini tenaga pompa air, pompanya pompa Sanyo 200 watt aja. Jadi kita nggak usah pompa-pompa yang susah didapatkan di daerah-daerah ya. Ini sangat gampang didapatkan. Alat-alatnya semua sangat gampang dan inilah teman-teman lihat ya. Memang ikan ini ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang ya. Tapi menurut saya dibandingkan dengan saya waktu memelihara di sistem ras dulu, saya masih merasakan ini lebih cepat perkembangannya teman-teman. Dan ini sangat baik untuk saya ya. Teman-teman lihat ya, ini sangat baik. Itu oksigennya teman-teman lihat ya, dari benturan air dari pompa air sangat besar ya oksigennya. Bagaimana lagi jika kita tambah wattnya ya, mungkin kita tidak butuh aerator di sini. Untuk sistem ini bisa juga teman-teman gunakan di jenis-jenis ikan yang lain ya, tidak menutup kemungkinan seperti lele patin ya, mungkin ikan gabus juga nanti akan kita coba semua teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bibitnya juga nanti supaya kita bisa coba di sini dengan untuk memelihara ikan gabus atau haruan ya, daerah kami ini haruan ya namanya. Dan teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman yang tidak mempunyai sumber air di dekat rumah teman-teman, itu teman-teman bisa menggunakan sistem ras atau biovlog yang banyak di YouTube ya sekarang ya. Dan bahkan kita juga sudah membahas tentang sistem ras ya. Tapi saya yakin jika di sini dengan sistem sirkulasi ini kita bisa memaksimalkan waktu panen dan bobot ikan. Nah, berarti dengan sistem ras sudah pasti bisa teman-teman, karena ini metodenya simple sekali. Ini tidak menggunakan filter, tapi jika kita menggunakan filter yang sangat maksimal, pasti kita bisa menyamai dengan sistem sirkulasi seperti ini. Saya pasti yakin jika sistem ini nanti berjalan dan bisa panen 4 bulan, teman-teman bisa menggunakan sistem ras untuk teman-teman lakukan di rumah. Bagi teman-teman yang belum mempunyai sumber air yang sangat banyak, saya rasa kita semua di sini
yang menonton video YouTube Jurevam pasti pengen berbudidaya, itu pasti pengen panen ya. Jadi jangan jangan ragu teman-teman ya untuk memulainya, karena saya rasa dengan teman-teman melihat video YouTube kita, teman-teman sudah bisa memulai di rumah dengan teori-teori yang sudah kita sampaikan ya. Dan teori-teori yang kita lakukan itu sangat simpel ya semua ya. Tidak ada di sini yang namanya penambahan bakteri di awal atau apa. Kita langsung air sumur langsung kita mainkan aja semua ya. Jadi nggak masalah ya, langsung ya, tanpa ada kultur-kultur air apa, nggak ada. Jadi langsung aja air sumur masuk, masukkan ikan, buang gitu aja. Tapi dengan sistem RAS nanti ada metode-metode lain atau cara-caranya sebelumnya supaya kita bisa memasukkan ikan. Ada cara-cara sebelumnya gitu ya. Sebelum memasukkan ikan kita harus mempunyai langkah-langkah. Nanti bisa kita bahas teman-teman. Langkah-langkah dalam memasukkan ikan, sebelum memasukkan ikan di sistem RAS. Itu teman-teman bisa juga kita bahas nanti di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman punya pertanyaan atau punya masukan kepada kita, silahkan teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya, karena ini hampir 3 hari sekali ya, atau sehari sekali juga, bahkan ada kemarin saya update setiap hari. Jadi bagi teman-teman yang baru melihat video ini, teman-teman bisa memulai dari video saya yang 20 Januari. Di situ ada video-video awal tebar ini, dan sampai sekarang ikan saya sudah usia 2 bulan 20 hari. Itu ada ya. Jadi untuk perkembangan ikan ini teman-teman bisa lihat. Oke. Teman-teman, di sini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana kita memberi pakan ikan ini supaya teman-teman bisa lihat bagaimana si respon makannya. Oke, teman-teman, tetap stay tune ya. Nah, di sini teman-teman saya coba kasih ya pakannya. Jadi cara kita ngasih pakan ini ya seperti ini. Kita nggak boleh buru-buru ya ngasihnya. Kita harus menyiapkan waktu kita minimal ya 15 menit. Karena apa? Pada penampang yang tidak begitu luas seperti ini, teman-teman, kita harus memberikan makan itu rata kepada setiap ikan. Jadi kadang-kadang ikan itu ada yang masih di bawah, ternyata pakannya habis di atas gitu ya. Jadi kita harus ada pengulangan lagi. Jadi kita ulangi lagi, kita kasih lagi sampai memang betul-betul nggak ada yang mau makan lagi, baru kita hentikan. Kenapa seperti itu? Supaya kita mendapatkan bobot ikan yang baik dan si ikan juga makannya merata gitu ya, sehingga tidak menyebabkan gangguan apa ya, pertumbuhan pada ikan gitu. Walaupun memang ini nggak merata. Kenapa nggak merata? Karena memang ada yang besar dia makannya lebih banyak selalu ya. Nah, itu pentingnya sebenarnya kita sortir teman-teman. Tapi saya di sini nggak mensortir. Nanti saya akan ambil yang gede untuk saya buat jadi indukan-indukan saya lagi nanti. Kenapa? Karena pada budidaya ikan nila kita bisa mandiri bibit teman-teman ya. Jadi tapi kita harus membuat bibit itu atau mengambil bibit itu dari yang memang yang terjamin, yang kualitasnya udah kita lihat, cepat besar, terus udah matang gonad ya, dan juga aktif nggak sakit ya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin ini aja dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan ya. Teman-teman sudah lihat bagaimana perkembangan ikan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih semangat ya teman-teman ya. Akhir kata kami Jurevam mengucapkan banyak terima kasih dan salam ternak dari Jurevam.